Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani, NIM 08-1864 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Kalimantan. Di sini, tepatnya saya sedang berada di Kelurahan Tenggon, RT 10, Gang 3. Hari ini saya akan mengidentifikasi mengenai karakteristik permukiman dan perumahan yang ada di koridor ini. Di koridor ini terdapat setidaknya ada 27 rumah, diantaranya 16 rumah permanen, 5 rumah semi permanen, dan 6 rumah non permanen. Sedangkan berdasarkan lantai bangunan, terdapat 2 jenis. Yang pertama, 24 unit rumah yang berlantai 1 dan 3 unit rumah yang berlantai 2. Di koridor ini terdapat 2 bentuk rumah berdasarkan keterikatan antar bangunan, yaitu rumah tunggal dan rumah kopel. Bisa dilihat di koridor ini terdapat kurang lebih sebanyak 6 rumah kosong yang tidak berpenghuni dengan kondisi yang tidak terawat. Untuk jaringan jalan di koridor ini termasuk dalam jenis jalan lingkungan yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Kemudian untuk lebar jalan sendiri kurang lebih 1,5 meter dengan perkerasan yang digunakan adalah beton. Dan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak ada perbaikan jalan yang dilakukan di sini. Selanjutnya, untuk jaringan listrik di koridor ini, semua rumah telah teraliri listrik dari PLN. Dan untuk jaringan air juga telah terpasok oleh PDAM. Untuk kondisi jaringan drainasenya sendiri, dapat dilihat berdasarkan fisiknya, drainase ini merupakan jaringan drainase tersier dan berdasarkan konstruksinya merupakan saluran drainase terbuka. Selanjutnya, salah satu masalah yang ada di koridor ini yaitu warga sekitar sering membuang sampah ke rawa yang ada di permukiman, sehingga terdapat tumpukan sampah yang membuat rawa menjadi terlihat kotor. Padahal rawa ini dapat digunakan sebagai cadangan air dan sebagai media untuk budidaya perikanan. Di sepanjang koridor ini, semua hanya terdiri dari rumah tinggal atau permukiman, sehingga tidak terdapat sarana atau fasilitas lainnya seperti perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, maupun peribadatan, karena sarana tersebut semua terdapat di luar koridor yang berjarak kurang lebih 5 meter di luar gang 3. Kemudian yang bisa saya informasikan mengenai karakteristik rumah dan permukiman yang ada di koridor ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.